Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sanda Jori. Oke teman-teman, banyak sekali yang menanyakan tentang teknik pemasteran, ya. Mas Sanda, bagaimana sih pemasteran yang bagus? Mas Sanda, bagaimana sih pemasteran yang nantinya sesuai dengan yang diharapkan? Teman-teman, sebenarnya kalau pemasteran itu teman-teman ya, kuncinya satu, yaitu fokus. Nah, sebenarnya teknik-teknik yang pernah saya ulas itu bisa teman-teman pakai dan semua itu bagus. Satu contoh ya, teknik pemasteran seperti mana sekolahan burung. Sekarang ini kan banyak nih sekolahan burung ya. Rata-rata sekolahan burung Murai Batu itu menggunakan teknik prasmanan. Prasmanan itu seperti apa? Jadi dalam satu ruangan burung trotel itu ditata rapi gitu teman-teman ya, dalam satu ruangan di depannya atau di sebelahnya itu nanti ada burung masteran ya, dicampur gitu loh teman-teman ya. Ini juga efektif toh, nyatanya juga teman-teman sekolahan burung tuh rata-rata seperti ini dan sekolahan burung sampai hari ini juga bertahan. Kalau ini tidak efektif, kalau ini tidak ada hasilnya, pasti sekolahan burung juga akan tutup. Logikanya kan seperti itu. Berarti teknik prasmanan seperti mana sekolahan burung itu juga efektif untuk pemasteran. Gitu ya teman-teman ya. Nah terus ada lagi teknik pemasteran dengan bergantian. Kalau teman-teman mempunyai mungkin satu burung Murai Batu ya, trotolan, ada satu materi, taruhlah kenari, nanti diganti satu bulan sekali gitu ya. Karena sebenarnya juga gak harus banyak-banyak teman-teman ya, asal burung kita itu bisa dengan tuntas ya menyerap materi-materi yang kita berikan. Cukup hanya 5 materi suara aja itu sebenarnya udah cukup, udah mewah itu teman-teman. Dan burung itu nanti konsisten saat dilombakan selalu bisa menyuarakan suara itu sudah sangat cukup. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai. Ini sekarang burung asli dengan MP3. Ini sama-sama bagusnya. Ya. Untuk teman-teman yang sekarang tuh pemasteran hanya menggunakan MP3 ya, jangan kecil hati. Dan kalau teman-teman memberikan masteran pakai burung hidup juga jangan sombong, gitu ya. Karena sebenarnya yang bikin kegagalan ini apa? Nah, ini saya akan bahas teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan masteran burung hidup, hal yang biasanya bikin itu zong ya, yaitu teman-teman memberikan burung hidup ini terlalu dekat, terlalu mepet. Satu contoh, suara cililin. Suara cililin teman-teman, ya ini taruhlah jaraknya mungkin setengah meter atau ditempel gitu ya. Itu ndak bagus. Satu, bikin burung kaget. Dua, dia malah ndak bisa menyerap karena terlalu kencengnya suara cililin ini. Gitu ya. Nah, kalau pakai suara cililin asli, apalagi untuk burung trotol, yang paling ideal itu diberikan jarak sekitar 7 meter. Sebenarnya teman-teman samar-samar itu aja udah masuk kok, gitu ya. Atau burung kita itu trotolan kita dalam rumah, mungkin di ruang tamu, terus nanti cililin itu kita taruh di dapur gitu atau di luar rumah. Itu sudah sangat cukup. Dan pastikan cililin itu gacor. Ya. Jala uren juga seperti itu, jangan terlalu dekat. Agak jauh aja. Intinya berikan jarak, teman-teman ya. Jangan mindset ini harus dirubah ya. Mungkin teman-teman berpikiran bahwa kalau nanti didekatkan maka suara itu akan keras, nonjol dan sebagainya. Salah itu teman-teman ya. Cenderung itu malah tidak masuk. Kalaupun masuk, sepengalaman saya nih ya, kalaupun masuk ya, nantinya suara itu malah cenderung pendek, nggak mau panjang. Gitu ya teman-teman ya. Intinya kalau kita pakai burung hidup, berikan jarak ya, jangan terlalu dekat, jangan ditempel. Terus kalau kita memakai suara MP3, hal yang biasa bikin zong itu apa? Yaitu teman-teman terlalu kenceng ya suaranya, volumenya itu terlalu kencang. Ya itu tadi, karena teman-teman berpikiran bahwa kalau suaranya itu kencang, nantinya masuk ke burung juga akan kencang. Itu salah pengertiannya seperti itu. Kalau teman-teman pakai MP3,
MP3 itu kan kalau kita setel volume teman-teman, dan pastikan ya satu tempat itu kalau bisa jangan dipindah-pindah. Ruangan ini ya, satu ruangan ini teman-teman setel di mana suaranya itu samar-samar, nggak usah terlalu keras, gitu ya. Dan burung itu selalu di situ. Jadi apa teman-teman? Stabil gitu loh ya, volume itu stabil, nggak harus diputar-putar, dikencengin, dipelanin gitu ya, tetap gitu, jangan dirubah-rubah. Suaranya yang penting itu samar-samar aja, jangan terlalu keras. Untuk yang memakai MP3. Oke ya, nah itu udah teman-teman udah tahu itu. Nah sekarang yang bikin gagal dalam pemasteran itu apa? Yaitu teman-teman, kalau kita bicara tentang burung throttle, yang bikin gagal itu karena teman-teman terlalu banyak merawat burung ini. Loh kenapa? Karena waktu pemasteran ini banyak tersita dengan rawatan-rawatan yang teman-teman berikan. Gitu ya. Begini teman-teman, kalau kita, mungkin teman-teman kalau saya hanya yang bicara saya, mungkin kan ada, wah teman yang itu begini bisa kok mas, itu ya begini bisa. Kita bikin patokan yang paling enak itu apa teman-teman? Kita lihat di sekolahan burung. Ingat, burung-burung yang disekolahkan di sekolahan burung yang SPP-nya 500 ribu dalam satu bulan, itu tidak mungkin kalau burung murai batunya hanya harga 1.500 teman-teman. Artinya apa? Burung-burung yang sekolah di situ adalah burung-burung yang punya harga. Paling tidak burung-burung yang disekolahkan di situ tuh burung-burung yang ada terah dan ada nama lah, paling tidak peternaknya, dengan harga yang cukup mahal. Burung-burung yang mungkin harganya 5 juta, 8 juta, 15 juta, 20 juta disekolahkan, rata-rata seperti itu. Ya. Dan ini teman-teman ya, kalau kita lihat rawatan di sekolahan burung rata-rata nih, hampir di setiap sekolahan itu kan ya, saya juga udah berikan bagaimana sih pola rawatan mereka. Mereka ini tidak banyak rawatan. Untuk hariannya nih teman-teman ya, pemberian EF jelas. Pagi jangkrik, nanti siang dikasihkan kroto 1 sendok, nanti sore diberikan jangkrik. Mandinya 2 hari sekali, tidak ada penjemuran. Jadi burung itu full ya, dikrodong dengan dimasteri. Jadi harian burung throttle tuh fokus dengan pemasteran. Itu loh yang bikin burung akhirnya nanti bisa menyerap materi-materi yang dia berikan. Gitu loh teman-teman ya. Kalau ini banyak waktu yang terbuang karena gara-gara banyak rawatan ini tadi, yang teman-teman harus jemur burung throttle ya, udah dijemur, terus di banyak-banyak pindah tempat gitu ya. Itu malah nanti akhirnya apa? Malah dia tidak menyerap materi-materi yang kita berikan. Jadi nggak usah terus teman-teman terus menanyakan pemasteran tuh yang efektif jam berapa, jam sekian. Itu pun juga sudah aku bahas teman-teman ya. Itu bisa teman-teman pakai. Tapi pada dasarnya, yang jelas teman-teman jangan habiskan waktu untuk burung throttle itu tadi ya dengan banyak rawatan, yang akhirnya itu menyita waktu dia untuk pemasteran. Itu loh, itu kuncinya. Entah itu teman-teman pakai burung hidup atau burung suara burung MP3. Ingat tuh tadi ya, kalau pakai burung hidup jangan terlalu dekat. Kalau pakai MP3 jangan terlalu keras suaranya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.